Kita jumpa lagi bersama saya Amri Ri Samatu pada hari ini. Sekarang nih saya pergi putung kayu tempat tanah orang. Di sini nih indah, di atas bukit guys. Tuh tinggal di belakang saya tuh bukit semua guys. Ini jalan raya dah. Kayu pun besar di sini. Ini pun jalan raya sini. Oke, guys, sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Semuanya gratis. Saya doakan semoga panjang umur, mudah rezeki, walau apapun bangsa, apapun agama. Pada hari ini, mudah-mudahan kita sehat semua. Oke, guys. Oke, guys, ini sinso saya. Inilah pemandangan di sini nih. Inilah jalan pergi ke tanah orang itu, guys. Banyak nyamuk di sini nih, guys. Oke. Banyak bukit-bukit sana, guys. Cantik. Ini jalanan dia turun bukit juga. Di sini nih banyak orang tanam getak. Menuri getak. Ini, guys. Cantik, guys. Dekat laut, nampak laut, guys. Itu dia laut. Di situ tuh laut, guys. Memang cantik lah sini, guys. Oke, guys, inilah tanah yang di bikin pagar. Itu tuan tanah. Itu Gunung Kinabalu, guys. Cantik. Di situ tuh laut, guys. Banyak di sini nih. Wah, ini Gunung Kinabalu. Inilah kalau luas tanah nih, guys. Saya berada di sini nih, tempat tanah orang nih. Kami bikin, saya putung kayu untuk bikin tiang pagar. Itu sudah ditarik tali. Itu di belakang saya tuh, nampak guys, Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu, saya pusing. Luas lah guys di sini nih, cantik. Itu Gunung Kinabalu, guys. Oke, kita akan pergi bawa lah. Basah tanah nih, guys. Ada hujan semalam. Itu tuan tanah. Ini Gunung Kinabalu, guys. Terjun dulu sedikit, guys. Gunung Kinabalu tercantik di Sabah. Ini, guys. Inilah Gunung Kinabalu. Itu tuan tanah. Cantik lah, guys, di sini nih. Kayu pun banyak besar-besar di sini nih. Dekat laut lagi.
Di sana ada kolam-kolam, guys. Nah, siap untuk memancing, tapi tidak ikan, guys. Yalah, guys. Nah, di sini lah. Sungguh cantik tempat ini. Luas. Nah, setiap pada kali itu, guys, itulah pasang apa nih tiang pagar, saya kasih pagar nih tanah nanti kelas ini, guys. Siapa mau jalan-jalan di sini nih, guys, boleh datang sih. Siap makan-makan di sini nih, guys. Dalam hutan ini cuma bersih bersih. Guys, tiang pagar dipotong-potong, enak juga, guys. Panas lagi, panas matahari. Oke, guys, inilah kerja ya, sungguh sengsara. Potong kayu kalau begini nih, semak. Saya pun sakit pinggang sudah, tapi tidak apalah, kerja punya pasal. Oke, guys, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, semuanya gratis, bye.